Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel ini Hawari. Kali ini gue akan bermain game Sakura School Simulator lagi guys. Dan di video kali ini gue akan bereksperimen lagi guys. Gue akan bereksperimen apa? Coba tebak guys. Gak usah ditebak juga, kalian pasti udah tahu sih, soalnya kalian lihat thumbnail dan judulnya guys. Kita akan bereksperimen 100 zombie melawan Pocil Kematian. Dan gue udah mempersiapkan 100 zombie itu kepada komandan guys, komandan polisi guys. Gue sudah menyuruh komandan polisi untuk membuatkan 100 zombie, oke? Kita langsung saja pergi ke sana guys, ke tempatnya. Let's go. Kita akan memakai mobil yang sangat kece di sini. Di sini ada mobil kece tuh, lihat. Mobil hitam kece. Wow, keren banget. Dan di sini lihat mobil hitam ini modelnya model penyok, guys. Oke, kita langsung saja pergi ke sana. Kita pergi ke tempatnya. Oh my god, ini mobil penyok ini. Biasanya mobil penyok kayak gini tuh kenceng, guys. Lihat ya. Salah jalan. Oke, belok sini. Nah, kan mobil penyok mah emang keren, guys. Emang kencang, guys. Ah! Hampir saja nubruk orang. Untung saja tidak tertubruk. Nah, itu dia tempatnya. Oke, parkirnya sangat kece sekali. Mantap sekali, Bung. Di sini ada Pak Polisi. Kita kalau nyebrang itu harus lihat kanan kiri ya, guys ya. Oke, let's go. Di sini ada si Bapak Polisi. Halo Bapak Polisi, apakah aku boleh masuk? Dengan atas nama siapa ya? Mr. Hilmi, Pak. Oh, Mr. Hilmi. Oh, kamu dipersilahkan masuk oleh komandan. Oke, makasih Pak. Let's go guys, kita langsung saja masuk ke dalam. Kita lihat-lihat dulu. Oh my god, ini tempat sudah dibarkade guys. Sudah tidak ada boleh lagi yang masuk selain orang-orang tertentu guys. Oh, itu dia komandan tuh di kanan tuh. Ada komandan yang sedang menunggu. Dan di kiri ini ada pemadam kebakaran dan ada ambulans. Kita mengobrol dulu guys. Halo Pak, gimana kerjanya Pak? Ya biasa aja. Oh biasa aja katanya guys. Oh di sini ada suster dan di sini ada Pak Dokter. Pak Dokter, apakah Pak Dokter udah siap untuk menyembuhkan orang-orang yang nanti terkena penyakit zombie? Sebenarnya sih aku belum siap, soalnya aku belum menemukan vaksin untuk menyembuhkan penyakit itu. Oh begitu ya Pak. Terus kenapa Bapak di sini? Oh nggak tahu deh. Gak tahu katanya guys, ngapain kamu di sini Pak lah kalau gak tahu. Dan di sini ada polisi yang sedang menjaga area tertentu guys, menjaga area tertentu dan dibarikade oleh mobil pemadam kebakaran. Di situ ada motor polisi, di sini ada bapak polisi yang menjaga sebelah sini dan di sini ada Pak Komandan. Halo Pak Komandan, gimana 100 zombinya, apakah sudah siap? Halo Mr. Hilmi, ya 100 zombie itu sudah siap. Tapi aku takut kalau zombie-zombie itu berkeliaran keluar, kabur-kaburan. Nanti orang-orang di sini digigit sama mereka dan kota ini jadi kota zombie. Aku tidak mau seperti itu. Tenang aja, Pak. Aku tidak akan membiarkan zombie-zombie itu kabur. Tenang aja, Pak. Oke lah, aku percaya sama Mr. Hilmi. Oke, Pak. Makasih. BTW, aku boleh masuk ke dalam nggak, Pak? Oh, tentu saja. Mr. Hilmi boleh masuk ke mana saja. Oke, makasih, Pak. Oke, let's go guys. Kita lihat dulu sebelum kita bertemu dengan Bocil Kematian, sebelum kita berbincang dengan Bocil Kematian, kita lihat-lihat dulu apakah benar-benar ada 100 zombie di sini. Oh my god, ternyata benar-benar ada dan benar-benar nge-lag banget. Oh my god. Bahaya zombie, berhati-hatilah. Awas zombie galak. Zombie galak nih guys. Oh my god, emang banyak sekali ini zombie, ada 100 mungkin ya. Ini emang 100 zombie nih. Parah, sampai nge-lag HP gua. Coba gua turuninnya. Diturunin juga grafiknya masih nge-lag, tapi ya udahlah gua grafiknya middle aja dah. Kalau high nanti takutnya nge-lag banget. Oke, kita langsung saja pergi ke Bocil Kematian. Apakah Bocil Kematian mau dieksperimenkan melawan zombie, guys? Apalagi ini zombinya 100 zombie. Apakah Bocil Kematian kuat melawan 100 zombie? Kita tidak tahu. Mari kita berbicara dengan Bocil Kematian. Halo, Pak. Aku mau pergi dulu ke Bocil Kematian ya. Baiklah, Pak Hilmi. Pak, aku boleh minjem motornya nggak? Boleh banget Pak Hilmi, mau diambil ke rumah juga boleh banget. Kenapa gitu Pak? Ya karena Pak Hilmi membayar aku mahal banget untuk eksperimen ini. Oke lah Pak kalau begitu. Oke, kita langsung saja ambil motornya guys. Oh ini motornya keren banget ya. Oke let's go, kita langsung saja pergi ke Bocil Kematian. Oke misi Pak, misi Pak, aku mau pergi ke sana dulu Pak. Baiklah Hilmi. Oke guys, kita langsung saja pergi ke sini. Kita pergi ke markas Bocil Kematian. Apakah Bocil Kematian mau dieksperimenkan melawan 100 zombie? Apakah mereka kuat guys? Coba tebak guys, di antara Bocil Kematian dan 100 zombie, siapakah yang akan menang di antara mereka guys? Tebak ya, tebak guys. Oke, let's go.
Halo Pak Cikgu Kematian. Hey, tunggu dulu. Iya, bentar. Sekali putaran lagi. Ada apa, Mr. Hilmi? Oh, jadi kali ini aku ada eksperimen lagi loh, Cil. Eksperimen apa tuh? Eksperimen kalian akan melawan 100 zombie. Apakah kalian berani melawan 100 zombie? Hah? 100 zombie doang? Hey, Kuning, 100 zombie doang? Kita mah berani ya kan? Iya, jelas dong. Meskipun ada jutaan zombie, kami akan hajar. Kami tidak takut sama zombie-zombie. Oh, begitu ya, Cil. Tapi hati-hatilah. Kalau kalian tergigit, nanti kalian akan berubah menjadi zombie juga. Tenang saja. Kita akan memastikan kita tidak akan kegigit. Oke, baguslah, Cil. Boleh gak kamu mengumpulkan pasukan kamu? Baiklah, aku akan mengumpulkan pasukanku. Kau tunggu di luar ya. Oke, Cil. Oke, para bocil, kemari. Tapi kalian harus hati-hati ya. Soalnya kalau kalian sekali kegigit, nanti kalian jadi zombie, Cil. Iya, kami akan hati-hati, Paman. Tenang saja. Oke, Cil. Hati-hati ya, Cil. Iya, Mr. Hilmi. Mr. Paman Hilmi. Oke, Cil. Benar-benar kalian ingin melawan mereka? Iya, kami ingin melawan mereka. Kami juga gabut di sekolah. Oke deh, Cil. Let's go, Cil. Kita langsung saja pergi ke sini. Hati-hati ya, Cil. Aku tidak mau kalian menjadi zombie. Karena nanti tidak akan ada eksperimen lagi, Cil. Iya, baiklah, Mr. Hilmi. Mr. Paman Hilmi. Ya, Cil. Sini, Cil. Pak, tolong blokade tempat ini ya, Pak. Nanti kalau ada yang kesini, jaga langsung ya, Pak. Iya, baiklah, Mr. Hilmi. Oke, sini para bocil, sini. Oke, Cil, kita langsung saja pergi masuk ke sana. Permisi, Komandan. Aku akan memulai langsung eksperimennya. Oh, baiklah, Mr. Hilmi. Ayo, Cil, let's go. Itu, Cil. Kalian udah bisa baca belum, Cil? Belum bisa sih, Mr. Hilmi. Aku bacain ya. Itu di tembok ada bacaan hijau. Bacaannya itu, bahaya zombie, berhati-hatilah. Iya, kami harus berhati-hati sih. Dan di sebelah kanannya ada, awas, zombie galak. Zombinya galak katanya, Cil. Ih, galak zombinya. Tapi kami tidak takut sih. Oke, kita langsung saja ke sana, Mr. Hilmi. Kita bantai zombie-zombie itu. Oke, kita bantai zombie-zombie itu. Tapi bentar dulu ya. Guys, gua turunin dulu grafiknya, takutnya nge-lag ya. Oke, udah ke middle, tapi ke middle masih nge-lag. Udahlah, tidak apa-apa, kita langsung saja bereksperimennya, guys. Tapi sebelum itu, kalian harus menebak dulu siapa yang akan menang di antara bocil kematian melawan 100 zombie, guys. Siapa yang akan menang di antara mereka? Coba tebak, guys. 1, 2, 3. Oh, itu dia jawaban kalian. Oke, guys. Jadi jawaban kalian itu, let's go, mari kita eksperimenkan siapa yang akan menang di antara mereka. Let's go, guys. Kita pancing dulu zombie-zombie itu biar ngamuk ya, guys ya. Soalnya ini zombie sedikit tidak agresif kalau nggak disenggol, guys. Nggak disenggol gitu. Oke, kita langsung saja coba tembak mereka. Tembak! Kita langsung keluar, guys. Wow. Lihat ini nih. Oh my god. Zombie-zombinya mengamuk, guys. Sampai ngelag sampai gua. Gua harus keluar dari area sini. Wow. Lihat, guys. Lihat tuh. Oh, zombie-zombinya pada naik pagar, guys. Oh my god. Mengerikan sekali ini zombie-zombie. Wih, ngeri banget, guys. Hati-hati bocil kematian, jangan sampai kegigit. Nanti kalian jadi zombie. Iya, Mr. Hilmi, kami akan hati-hati. Oke, guys, lihat zombie-zombinya agresif sekali, guys. Lihat, oh my god, lihat zombie-zombinya ngeri banget. Oh, pintunya kecil, guys, jadi zombinya nggak bisa keluar bareng-barengan tuh. Oh my god, tapi bocil kematian ini kuat banget ya. Oh, bocil kematian ini bisa membantai 100 zombie sekaligus, guys. Apakah bocil kematian ini bisa membantai 1000 zombie, guys? Oh my god, lihat. Tidak ada yang jadi zombie di antara bocil kematian, guys. Mereka malah bermain perang-perangan satu sama lain, guys. Oke, kita langsung saja keluar dari area sini. Berarti yang menangnya di antara 100 zombie itu adalah bocil kematian, guys. Oh my god, ngeri sekali ya bocil kematian ya. Zombie-zombie, 100 zombie aja bisa dikalahkan sama mereka, apalagi 1000 zombie. Kita tidak tahu, guys.
apakah kita akan mencoba nanti 1000 zombie melawan bocil kematian, guys? Tapi kalau gitu, ntar HP gua meledak sih. Oke guys, jadi di video kali ini sampai di sini dulu aja ya guys ya. Jadi pemenangnya itu adalah si bocil kematian. Bocil kematian itu emang OP guys. Jadi kalau kalian mau request eksperimen apa lagi, eksperimen 100 zombie melawan apa gitu guys, komen aja ya guys ya. Nanti gua kalau ada yang menarik gua bikin videonya guys. Oke, sampai bertemu lagi di next video. Bye bye. Ini bocil kematian emang OP. Paman, bocil kematian emang OP ya kan? Enggak, kata siapa? Kata gua, paman. Bruh. Thanks for watching.